9 gaya rambut Duljalani ini nyentrik pol terbaru, mirip idol Korea. Selamat datang di Terowong Artis, dilansir dari Brilionet.com. Sebagai seorang musisi, penampilan menjadi hal yang sangat penting. Tak heran bila mereka selalu tampil semona saat di atas panggung. Berpenampilan menarik saat di atas panggung tak hanya berlaku bagi musisi wanita, tapi juga pria loh. Dengan gayanya yang khas, mereka menghipnotis para penggemarnya saat di atas panggung. Tak terkecuali anak bungsu Maya dan Ahmad Dhani, Duljalani. Musisi muda itu memang selalu tampil keren, salah satunya dengan gaya rambutnya yang selalu nyentrik. Belum lama ini, Dul mengubah gaya rambutnya menjadi warna kuning. Rambut aslinya yang keriting itu pun dibuat lurus. Penampilan Dul pun terlihat seperti idol Korea. Tak hanya sekali, Dul memang kerap mengubah gaya rambutnya. Nah, kali ini Brilionet merangkum potret gaya rambut Duljalani yang nyentrik. Berikut ulasannya dari berbagai sumber. Yang pertama, sejak kecil Dul memang sudah tampil nyentrik dengan gaya rambutnya yang gondrong dan ikal. Kedua, memasuki usia remaja, ia juga sempat tampil dengan rambut keribo. Untuk ketiga, bergaya dengan rambut keribo dengan outfit ala 80-an, gayanya buat John Legend abis. Keempat, rambut keriting keribo Dul pun sempat curi perhatian. Kelima, rambut baru Dul yang awalnya keriting dibiarkan lurus dan diblow. Enam, kebersamaan Dul dan sang ibu dengan gaya rambut barunya yang diluruskan terlihat rapi ya. Ketujuh, momen saat Dul melakukan pemotretan dengan tema jadul, ia tampil dengan gaya rambut lurus dan outfit kemeja dan jaket klasik berwarna coklat. 8. Saat pemotretan kekasih di Serbian ini juga sempat mengubah gaya rambutnya dengan model crown row. 9. Ini potret terbaru Duljalani dengan rambut lurus yang dicat dengan warna kuning. Tak sedikit warganet yang mengatakan bahwa penampilan Dul terbaru ini bak idol Korea. Oke, kabar singkat rambut Duljalani. Bagaimana menurut pendapat kalian? Terima kasih sudah nonton.